Tik tak dapat mengenal orang-orang yang menyerang patik sekalian, tuanku. Kerana mereka menutup muka, tuanku. Sungguh aneh dan ganjil. Siapa gerangan yang hendak menyayangi Datuk Paduka Raja? Ampun, tuanku. Muju ada seorang pembela yang tak dapat dikenali menolong patik sekalian, tuanku. Ampun, tuanku. Patik tahu dan mendengar rancangan diatur oleh Datuk Pengundang Datuk Bendahara. Ampun, tuanku. Dayang telah memberitahu patik tentang pakatan itu. Mengapa Dinda tidak mahu beritahukan, Dah? Mohon ampun, tuanku. Mula Dinda menyangka rancangan itu hanya sedap mulut saja. Tidak Dinda menyangka Datuk Temenggung dan Bendahara memeram dendam dan sanggup melakukan kekejaman itu. Perabak! Peta Sultan di negeri ini. Jika kedua Datuk itu mempunyai sembarang keraguan kepada Datuk Paduka Raja, sepatutnya Beta diberitahu. Ini mereka bertindak sendiri, seolah-olah Beta seperti tunggul belaka. Panglima, tuanku. Tangkap Temenggung dan bawa Bendahara kemari. Menjunjung kita, tuanku. Ampun, tuanku. Tuanku, memang mudah menangkap Datuk Temenggung dan Bendahara. Tapi apakah bukti yang menunjukkan mereka terlibat dalam rancangan jahat itu? Sedangkan mereka tidak ada di tempat kejadian itu berlaku. Ya, tapi mereka yang memegang dan memainkan teraju ini semua. Ampun, tuanku. Boleh kita bertindak dengan halus. Sementara pula, Datuk Bendahara itu memanda kekanda. Mungkin kerana tuanya, kurang siuman fikirannya. Mudah dipengaruhi oleh Datuk Temenggung yang bijak jahat. Yang bukan saja mahukan gelaran bendahara. Malah memandang tinggi kedudukan kekanda. Kalau begitu, hapuskan segera Datuk Temenggung. Mohon ampun, kanda. Kalau mau menangkap harimau ganas, biar rapi perangkapnya. Satu hari nanti, kencana akan masuk juga ke jerat hamba. Telah kukatakan dari mula lagi, aku tak mau tindakan yang kasar ini. Habis, bila lagi nak menunggu? Sampai kita diketepikan? Sekarang apa sudah jadi? Dengan kejadian itu, Sultan akan buka mata. Dan bagaimana kalau Baginda tahu rancangan itu dari kita berdua? Sultan adalah anak saudara Dato. Walau bagaimanapun, tak ada tindakan apa-apa. Tetapi mesti ingat, kencana abang ipar Sultan. Sultan percaya penuh dengan permisurinya. Pada hamba, kalau buruk yang datang, buruklah padanya negeri ini. Hamba tidak akan hanya berpeluk tubuh. Kalau kejadian yang buruk, Datuk yang bertanggungjawab. Aku tak mau dikait-kaitkan. Datuk terlupa. Memang Datuk bersebahan. Kita telah bersumpah. Darah kita telah bersekutu. Aku tak mau rampasan kuasa dengan kekerasan. Itu tak biar. Datuk. Apa lagi? Datuk, tak guna kita bertengkar. Tunggu saja masanya. Hamba tahu, Datuk memang bijak. Sesungguhnya, Adinda seorang yang bijaksana. Maksud kekanda? Nyatalah kebelakangan ini, Datuk Bendahara kurang teliti dan saksama dalam jawatannya. Orang muda seperti Datuk Paduka Raja bukan saja adil, bijak, malah memandang masa hadapan penuh dengan yakin. Ayahanda Dinda dulu pun pernah memegang jawatan bendahara hingga dihukum bunuh atas tuduhan palsu dari Datuk Temenggung dan Bendahara. Sudahlah, Adinda. Jangan diulang semula malapetaka itu. Kanda bercadang akan menawarkan jawatan bendahara pada Datuk Paduka Raja. Bukanlah kerana hendak menebus perbuatan kanda yang menghukum ayahanda Adinda itu. Dinda, seorang sultan menjatuhkan hukuman tidak boleh dipersoaljawabkan. Dinda faham. Kebijaksanaan seorang sultan memilih orang besarnya tidak boleh dipersoaljawabkan. Tapi bagaimana menyuruh memanda bendahara bersara?
dengan mengeluarkan perintah? Bukan, dengan memujuk. Bagaimana kalau kita beri memanda jawatan yang maha tinggi dalam negeri ini? Tetapi hanya menguruskan soal adat resam dalam lembaga negeri. Dinda bermedah sebagai seorang sultan. Kanda sultan tunggal. Dinda hanya menyambung lidah kanda. Aku harap bila tiba masa tak berapa lama lagi, rancangan berjalan dengan teratur. Kuasa menjadi hak kita. Hamba tahu ke mana tu? Oh, kau Bayan. Pakai senjata. Jangan main-main dengan buluh. Hamba tahu. Hamba hanya bergurau saja. Maksud apa kau kemari? Datuk Temenggung, hamba membawa perintah Sultan supaya Datuk datang ke balai besok kerana dunia mustahak. Mustahak? Kau tahu apa maksudnya? Hamba kurang periksa, Datuk. Mungkinkah baginda tahu rancangan sulit kita ini? Cuma hamba dapat tahu pasal Datuk Bendahara. Ha? Datuk Bendahara? Ya. Jangan-jangan dia berbaling tak datang. Peta memanggil datuk-datuk semua bermesyuarat ini. Memikirkan diri kita semua yang semakin hari semakin tua dilanda usia. Sedangkan keadaan kita menjadi korban usia ini, semakin hari bertambah lemah dan mundur. Mujurlah ada pemuda-pemuda yang sanggup berkorban darah dan nyawa untuk pertahankan keutuhan negara kita. Seperti Datuk Paduka Raja dan Panglima Perwira. Orang-orang muda mendapat penghargaan dengan memberikan mereka jawatan yang lebih bertanggungjawab. Berat sungguh lidah beta hendak menyampaikan. Tapi oleh dorongan kewajiban, terpaksa beta meminta supaya memanda mengosongkan jawatan sebagai Datuk Bendahara. Untuk dijawat oleh orang yang lebih muda lagi, yaitu Datuk Paduka Raja. Ini bukan berarti mengecilkan jasa memanda terhadap beta yang sungguh pernah memberikan bakti kepada beta dan rakyat. Kerana menghargai jasa memanda, memanda bergelar Datuk Kaya Rama, menguasai ehwal adat dan lembaga. Selain daripada itu, beta akan perkenankan apa juga permintaan memanda. Ampun tuanku, benarkah tuanku akan menepati janji